Tersebutlah kisah di Plaza Tun Putera Mahkota mengenai seorang pekerja yang bernama Hisham. Hisham bekerja di Plaza Tun tersebut sebagai penjaga palang tol. Jika ada kereta tersangkut di palang ataupun baki kad tidak mencukupi, Hisham akan membantu mereka. Hisham seorang yang rajin bekerja. Demi mencari sesuap nasi, dia sentiasa bersemangat untuk bekerja setiap hari. Hari ini 30 Ogos 2021, sehari sebelum merdeka, dan Hisham dalam perjalanan untuk pulang ke kampungnya. Walaupun Hisham sedar esok adalah hari merdeka, dia tidak begitu bersemangat untuk menyambutnya. Bagi dia, pada zaman sekarang, tidak ada lagi makna untuk menyambut merdeka. Suasana di lebuh raya hari ini agak lengang. Mungkin kerana Hisham bertolak lewat. Trafik mula memenuhi lebuh raya tengah hari tadi, terutama ke arah luar bandar. Keputusan yang bijak untuk bertolak lewat. Keadaan sunyi ini menyebabkan Hisham merasa bosan. Jadi dia mendengar radio. Salam sejahtera semua pendengar. Hari ini sehari sebelum merdeka. Jadi sama-samalah kita semarakkan hari merdeka dengan memasang bendera di rumah dan di kenderaan. Untuk menambahkan kemeriahan malam merdeka ini, mari kita dengarkan lagu Keranamu Malaysia. Aish, radio ni. Merdeka, merdeka, merdeka. Apalah arti merdeka pada zaman moden ni? Hisham menutup radio kerana tidak merasakan untuk mendengar lagu kemerdekaan. Jadi terpaksalah dia menghadap lebuh raya tanpa mendengar sebarang muzik. Hisham tiba di R&R pertama. R&R pertama ini tidaklah besar sangat. Hisham berhenti kerana teringin untuk menikmati donat Mimi yang terkenal di R&R ini. Kak, bagi donat coklat satu? Boleh, tak nak ambil donat merdeka ni ke? Ish, tak habis-habis merdeka. Donat pun jadi merdeka, bisik hatinya. Tak apalah kak, saya ambil donat coklat saja. Berapa semua? RM5. Hisham menuju ke kereta dengan donat yang dibelinya. Dia nampak tidak kisah sangat mengenai apa yang berlaku tadi. Asalkan dia dapat mengisi perutnya. Dalam perjalanan untuk keluar dari R&R, satu susuk tubuh menahan kereta Hisham. Seorang pakcik yang penuh dengan bendera menahan kereta Hisham. Pakcik itu ingin menumpang kereta Hisham. Oleh kerana Hisham pun bosan memandu seorang diri, dia menumpangkan pakcik tersebut. Di dalam kereta, mereka berdua berbual. Pakcik nak ke mana ni? Saya nak balik kampung saya. Pakcik nak ke depan tu je ha. Kalau boleh, berhentikanlah pakcik di R&R seterusnya ya nak. Tiba-tiba, satu soalan keluar dari mulut pakcik itu. Kamu tak sambung mereka ke? Hisham tanpa berdalih menjawab. Tak, saya tak rasa mereka kali ni memberi apa-apa erti kepada saya. Mendengarkan jawapan Hisham, pakcik itu pun terkesima. Ceh, terkesima. Mereka ni amat penting untuk disambut. Kita kena menghargai jasa pejuang negara yang bermati-matian untuk memastikan hidup kita aman damai sekarang ni. Tanpa mereka, kamu takkan ada di sini tau. Sepanjang perjalanan ke R&R seterusnya, Hisham hanya terdiam. Nak tak nak, dia terpaksalah memasang radio supaya tidak terlalu janggal untuk mereka berdua. Tiba di R&R kedua, Hisham turun bersama pakcik tersebut. Dia terasa untuk membelanja pakcik tersebut sepotong aiskrim. Pakcik tersebut membeli perisa anggur dan Hisham membeli perisa vanila coklat. Mereka berborak seketika sambil menikmati aiskrim. Pakcik, saya nak tanya sesuatu boleh? Pakcik kerja sini ke? Ya, pakcik kerja sebagai cleaner kat sini. Oh, saya tertanya. Jarang orang tumpang sampai ke R&R. Hisham mengucapkan selamat tinggal kepada pakcik tersebut dan meneruskan perjalanannya. Pejam celik, Hisham telah tiba di kampung halamannya, Jersey. Nama kampungnya adalah Kampung Araib.
tidak ada apa yang tinggal di kampungnya. Cuma rumah pusaka tinggalan ibu bapanya yang telah meninggal 2 tahun lalu. Sungguh sedih. Hisham berdiri di atas beranda, melihat keindahan kampung tempat dia membesar. Kelihatan kanak-kanak riang melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Semakin dia melihat, semakin dirasakan ada betulnya juga kata pakcik itu. Sekarang baru dia sedar erti kemerdekaan sebenarnya. Ianya mengenai perjuangan pahlawan terdahulu untuk memastikan dia hidup aman damai sekarang. Hisham terus memanggil kanak-kanak tersebut. Dia mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Apa yang mereka nak buat agaknya ya? Rupa-rupanya mereka menonton filem Piramli dari tengah malam sehingga awal pagi. Ternyata setelah mengetahui erti kemerdekaan sebenar, Hisham bersemangat untuk menyambut merdeka. Siapa sangka seorang pakcik cleaner mampu untuk menyedarkan seorang pemuda tentang kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Dari Plus. Plus pula. Safwan.